Pemirsa, atas kegelisahan sejumlah tokoh perempuan Jabar lintas profesi, lintas etnis, juga multipartai, terbentuklah Persatuan Perempuan Dewi Sartika. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin berharap dibentuknya forum tersebut membuat kolaborasi perempuan dengan pemerintah provinsi bisa mewujudkan Jabar yang lebih baik lagi. Persatuan Perempuan Dewi Sartika atau PPDS dibentuk setelah sejumlah tokoh perempuan Jawa Barat lintas profesi, lintas etnis, dan juga multi partai bersepakat untuk membuat forum komunikasi. Forum tersebut berawal dari keprihatinan atas eksistensi perempuan di Jawa Barat yang sangat potensial untuk ikut membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satu wujud peran PPDS, mereka pun mendeklarasikan Jabar Anteng yaitu aman, netral, dan tenang sebagai komitmen mewujudkan pemilu yang aman, netral, dan tenang. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin berharap terbentuknya PPDS membuat kolaborasi perempuan dengan pemerintah provinsi dapat mewujudkan Jawa Barat lebih baik lagi. Menegaskan bahwa kita di Jawa Barat harus aman, netral, dan tenang dalam menghadapi pemilu 2024. Tapi juga nanti akan bergulir karena tadi banyak tokoh-tokoh Jawa Barat yang tentunya mereka minta agar lebih dilibatkan lagi, lebih bersinergi lagi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berbagai hal pembangunan maupun hal-hal lain. Jadi tentunya kami pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik inisiatif seperti ini. BI pun mengajak PPDS untuk turut serta mencetak sumber daya manusia atau SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi, salah satunya dengan berbagi pengalaman kepada pelajar. Budi Hartati, Bandung TV.